Sehari dua ni tuan-tuan duk tengok apa ada isu yang viral. Sehari dua ni saya nak ulas sikit. Ni dalam satu dua hari ni, hak kes pendakwah rogol perempuan. Ada duk baca dengar tak? Hak ni saya nak bagi pesanan dekat ustaz-ustaz mi segera. Sebab tu saya nak cadang kepada pihak kerajaan, stop rancangan reprogram realiti keagamaan ni. Kena cukup dah, stop. Lahirnya program-program ni bukan nak menyemarakkan lagi dakwah dalam negara, tapi duk merosakkan dunia dakwah dalam negara kita. Setuju ataupun tidak? Mai ustaz-ustaz ni segera ni. Sampai kita tengok ni apa dia ni, pendakwah apa ngah rambut duk bertocang ni. Lepas kata terbuka dah ustaz, terbuka. Bukan masalah terbuka tuan-tuan. Saya ingat almarhum Tok Guru ni Aziz kata apa dia. Tok Guru ni Aziz tuan-tuan, almarhum Musyidul Am PAS dulu ni, dia pernah kata, polis ada pakaian dia, tentera ada pakaian dia, cikgu ada pakaian dia, ustaz ada pakaian dia, orang politik ada pakaian dia, kita orang agama ustaz-ustaz ni dia ada pakaian dia. Ni kadang-kadang sampai tadi nak beza ni maknyah dengan ustaz ni. Ni saya nak pesan ni kepada golongan-golongan ustaz-ustaz ni, buat perangai tu agak-agak, bagilah nampak lagu gaya ustaz. Ni kadang-kadang masalah krisis identiti. Yang ustaz duk kalut nak jadi artis, yang artis dah nak jadi ustaz. Pening. Sambut birthday bini pun duk buat video yang kata ustaz ni. Nak mesra duk pegang tangan bini, bagi bini cincin duk tak. Apa dia? Ustaz-ustaz ni segera ni saya nak pesan. Sudah stop duk buat program realiti. Nak cari pendakwah. Ni bukan pendakwah, perosak kepada dunia dakwah. Saya tak kata semua, tapi segelintir. Keluar berita pendakwah didakwa merogol. Tu bukan pendakwah, kena tukar ustaz mi segera. Habis terbalik ni lagu-lagu kami ni, hanya ditutup wali ni. Sebab tu nak habaq dunia dakwah, bukan dunia nak glamour ni, saya nak pesan. Jangan duk rasa kamu masuk dalam dunia dakwah untuk apa dia? Nak mengecapi dunia glamour. Kalau nak perangai lagu tu, hang keluar daripada dunia dakwah. Hang belah pi duduk balik. Kita duduk dalam dunia dakwah ni tuan-tuan untuk apa dia? Tugas kita nak meneruskan kerja yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nak sebarkan agama, nak angkat martabat agama ni dunia dakwah. Bukan main nak cari glamour, bukan main nak cari duit. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia kata apa dia? Sebelum kamu jadi pendakwah, kamu kena jadi jutawan dulu. Sebab bila kamu jadi pendakwah, kamu dah jadi jutawan, kamu tidak akan menggunakan dunia dakwah sebagai alat dan ruang untuk kamu menjadi jutawan.